Alvin Agustian. Pernah coli enggak? Pernah coli lah, pernah. Sensor aja, sensor baru, aja. Siapa? Sensor tetet-tetet dua tante, kali. Tante siapa namanya? Tante Gim. Bubur sum-sum ditronton. Assalamualaikum para penonton. Kami diwakili dari Mara FM akan bikin konten Q&A. Q&A itu naon? Penonton. Q apa? N apa? Salah. Ya benar, betul. Ya, yang kesatu dari Aditya Arianto. Pertanyaannya adalah apa orang tua Bang Arul masih ada? Apa reaksi orang tua Bang Arul melihat Abang jadi anak Bang? Ada. Ada. Reaksinya ya, semua orang tua juga gak mau anaknya begini. Pertamanya dia marah-marah. Mungkin karena orang tuanya udah bosen. Jadi biarinlah semuanya aja. Selanjutnya dari Rifki. Rifki Setia. Setia. Bang Arul tinggal di mana? Apakah orang tua Bang Arul masih ada? Apa reaksi orang tua Bang Arul? Sebutin umurnya masing-masing. Arul tinggal di Gunung Koneng. Apa orang tua pasti masih ada. Reaksinya ya pasti semua orang tua juga gak mau anaknya kayak gini kan. Cuman kan Arul cari dulu. Arul gak mau manja dulu. Makanya gini-gini doang. Dari sebutin bawah. Umurnya masing-masing. Nih, yang 17. Ini namanya Dimas. Umurnya 17. Yang ini. Iqbal. Iqbal Caludi, umurnya alhamdulillah naik ngolotan kemarin 19. Yang ini namanya pasti udah tahu lah. Umurnya 16. Ini siapa? Ayu. Umurnya 15. Selanjutnya dari Rar Ekspor. Apa tanggapan orang tua Abang jadi anak Pang? Itu yang tadi disebutin yang... ya. Selanjutnya aja. Bang, kenapa Abang gak tinggal sama keluarga? Ceritain ketika Abang pisah dari keluarga. Kalau pisah nggak pisah ya? Nggak bisa pasti. Kita masih pasti pulang. Ada pulangnya. Ada pulangnya, nggak ada apa-apa. Cuman ingin cari teman lebih mandiri, banyak lebih ya. Dekat. Yang selanjutnya dari Bugs Holic. Bang, kenapa Abang gak tinggal sama keluarga? Ceritain ke Abang. Enggak pisah ya, yang tadi aja yang selanjutnya. Pertanyaan dari Rian Uye. Oh, Rian Uye. Terkadang seorang bajingan lebih bisa. Lain. Lain pertanyaan. Bro, request lagu Lara Ati. Udah ada. Udah. Selanjutnya dari Raditya Bagus. Bang Arul, kapan ada giveaway? Pas udah dulu ya? Katanya ada giveaway. Oh, yang sekarang setelah ini giveaway-nya akan diumumkan ya? Diumumkan. Giveaway 1 juta subscriber. Selanjutnya Fajar Scoot. Bang, kelilingnya udah sampai mana? Oke. Paling jauh Arul. Dia ke itu ya, Banyuwangi. Ke Banyuwangi. Pas umur berapa? 5 tahun. Kalau Keong kemana Keong? Saya paling jauh ke Papua. Papua? Ya, ke Papua saya. Ke Papua. Beta, air sudah kak Beta. Ya. Ke Papua yang nempel, alhamdulillah banyak ilmu. Selanjutnya, tadi. Publik Gani. Publik kami. Ya. Bang, terus sekarang dari YouTube berapa? Bang, please jawab. Ya ada, buat makan mah lumayan ya. Buat ngasih orang tua ada. Ya, gimana susah disebutnya ya. Selanjutnya, dari Majid. Anggota Mara FM itu dari mana aja sih bang? Beda-beda. Ya. Ayo dari Bandung. Ini Tasik Gunung Koneng. Tasik Indihiyang. Ini Gunung Koneng. Selanjutnya dari Ilham Bramantio. Sejarah pertama kali ikut ngepang.
pertamanya nggak ngepang, biasa pakai setan biasa. Ngamen di jalan gitu. Lama kelamaan. Anak pang bagus solidaritasnya. Sampai-sampai tagihan mau ikut gitu-gitu. Soalnya bagus solidaritasnya. Pertanyaan selanjutnya dari No Profil. Minta WA-nya Bang Arul dan kawan-kawannya. Ya nanti kan. Ya nanti kalau ada kuota. Kuota. Selanjutnya dari Alvin Agustian. Pernah coli enggak? Anjing. Short tetetet dua tante, kali. Tante siapa namanya? Tante Gib. Selanjutnya dari Lutfi Street Oi Oi. Bang, apa arti celana Alvin merah hitam? Kan merah melambangkan keberanian. Kalau hitam melambangkan kesederhanaan hati. Good morning. Good morning lah pokoknya mah. Awal mula terdirinya Mar FM dari Ahmad Hiari. Mana? Awal mula berdirinya Mar FM. Berarti cuman awalnya ya asal-asalan, udah gak tahu registrasi, cuman pengen lihat di YouTube doang, gak diregistrasi. Cuman sekarang-sekarang ya ada yang ngasih tahu di registrasi. Alhamdulillah sekarang ya. Awalnya cuma main-main doang. Ya main-main. Semua berkat Keong. Wah. Keong Caludi. Semua berkat semua. Semua itu. Iya. Semua berkat semua. Kalau sama sendirian gak bakal gini lah. Ini berkat kebersamaan. Oke. Okay. Dapeng Oleng. Apakah Bang Arul sama kawan-kawan pernah estafet? Kalau pernah main-main ke Lumajang, Jawa Timur. Ditunggu jawabannya. Ya, kalau kemana ya ke Lumajang? Ya ntar aja kapan-kapan ya, kalau ada waktu ya. Lagi libur, pasti main lah ya. Selanjutnya, Tetet. Dari Ajaria Hardiani. Semoga sukses. Amin. Alhamdulillah. Amin. Nih, ini soalnya panjang ya. Kalau ada iklan jangan di skip. Kalau di skip, wah, tuh bangkrut AA. Ya, kita enggak bisa makan, Bro. Ya, next. Selanjutnya dari dari siapa? Ipung Caem. Bang Arul, tolong bantu subscribe channel PJR, channel Abang. Siap, siap. Ya, lanjut dari siapa? Iqbal Prasetyo. Kak, saya mau tanya, tolong jawab. Asal usul nama Mara FM dari mana, Kak? Jawab please ya. Mara FM Marab itu singkatan dari nama My Family. Sama rata family. Selanjutnya dari Rangga Hambali Gaming. Bang, apa kerja sehari-hari kalian? Ya ngamen, udah ngamen bikin video, ngamen bikin video ya. Sampingan ngamen. Selanjutnya dari Cah Gaming. Kok bisa jadi anak pang, gimana bang? Ya barusan kan udah ya, udah dijawab. Selanjutnya dari Repo Ramdhani. Bang, gimana ekspresi orang tua? Abang, dapat play button bang. Ya alhamdulillah. Pada senang gitu, melihat sekarang penghargaan dari YouTube itu ya. Next, lanjut dari Dedi Junaidi. Kenapa mau jadi anak pang? Karena solidaritasnya good morning. Daripada anak ADM ya. Selanjutnya koruptor doang. Iya. Selanjutnya Jaki. Siapa ya gua dong, Bang? Oke. Okay. Next, dari Tommy Jikya. Bang, apa warga sekitar pernah ngehina lu? Reaksi lu gimana? Ya kalau ngehina sering, malahan hampir tiap hari ya. Yeah. Cuman kita anggap aja ini dianggap radio butut. Ya, kita kan lagi berjuang, jadi gak usah nurutin apa yang mereka omongin. Nah, tetap masih di pendirian diri sendiri ya. Iya. Yeah. Pertamanya pada ngoceh-ngoceh. Ya. Alhamdulillah sekarang mah. Pada gini. Pada ngedukung kan. Selanjutnya dari Fatan Muhammad. Bang Egi di mana rumahnya?
di Bandung sekarang ya? Ciparai. Di Ciparai. Ciparai. Next dari Farhan, ini nah. Dev Channel. Bang bilangin ke si Kiong dia lucu. Ini Kiong. Oh, lucu ya. Next dari siapa? Jul Karnain. Tetap sukses, Bang. Amin. Alhamdulillah. Next Bonek. Bonek Persebaya. Bang Arul, kamu anak yang keberapa? Anak yang ke-1. Ke-1. Anak ke-1 nih. Kahiji. Selanjutnya Sofian Putra SHP. Bang, kenapa pengen gabung ke anak Pangsi, Bang? Dan asal usul ketemu sama Bang Keong. Ini ngamen ya? Iya. Lagi ketemu di Karang Resiknya, Yong? Iya. Pas ngamen soalnya. Selanjutnya dari Rastapang 1. Bang bikin tutorial musik pakai ukulele senar 4. Ya, insyaallah kedepannya. Padahal seringnya. Selanjutnya dari GBLK OJTBH. Apakah Bang Arul dan teman-teman sering melakukan sholat 5 waktu? Jujur aja ya, jarang-jarang emang ya. Ya jarang. Kalau lagi mau ya sholat, kalau enggak itu enggak. Iya. Ya enggak apa-apa, jujur aja. Sekarang pertanyaan yang dari Instagram. Kita jawab pertanyaan dari Instagram. Dimulai ke satu dari Pilia. Isal umurnya berapa? Isal paling umurnya 13 ya, sekarang kelas 1 SMP. 14 mungkin. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Abhelia 0531 Kak Isal. Kak Isal lagi di rumahnya sekarang. Next Cindy IPTSR. Sini ujung burung, Bang. Ya, nanti kapan-kapan kalau ada waktu main. Restu, pertanyaan selanjutnya. Restu 4603. Kapan ke Majalengka? Ya, ntar kapan-kapan ya. Iya. Kalau lagi ada waktu gitu, kita insya Allah main lah. Iya. Dari Aritno Stress 79. Kemawar sekarang di mana? Oh, Kemawar sekarang di rumahnya aja. Iya, di Ciawi dia. Lagi di Ciawi sekarang. Pertanyaan selanjutnya, Komang dari Siawan. Bang, mana pacarnya? Loh, pacarnya lagi dipinjam sama orang. Yang mau daftar silakan lah, mumpung lagi jomblo nih. Pertanyaan selanjutnya, Arul 5552. Kenapa Bang jadi anak Pang? Barusan kan udah itu ya. Selanjutnya Diogod Wiputra main ke Cirebon. Ya kapan-kapan. Ada juga mau ke itu ke Arjawinangun ya. Banyak anak-anak ke sana. Ya. Sedain aja nasi ya yang banyak sama lauknya, oke. Okay? Lamun cek bahasa Cirebon mah iwak, next, iwak lah. Next. Selanjutnya. Bang, dari Tamara FM itu ada berapa? Bang, salam dari pemeli GG, saudara. Banyak ya? Awal sih banyak, ada. Cuman sekarang lagi pada... Pokoknya dari Bang seluruh Indonesia, kita semua ya bersaudara. Pertanyaan selanjutnya. Anfisas Pledida 07. Bang, kalau stem ukulele di HP itu gimana? Bisa juga ya? Bisa juga. Pertanyaan selanjutnya, Muhammad Hasbi. Bang, mandinya satu hari berapa kali, Bang? Uluh. Sebulan sekali. Kalau mandi gimana sayanya itu mah? Kalau pengen satu hari sekali, satu hari sekali. Kadang sebulan sekali, tapi mandinya langsung ke hotel. Selanjutnya Muhammad Hamza Ira ke Sumedang. Kapan Sumedang? Ya kapan-kapan aja lah, kalau ada waktu gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari
Nopan Ramdan 17. Nopan Ramdan. Bang Arul sehat selalu ya. Amin. Ya makasih ya doanya. Pertanyaan Dancuk Cok. Ada grup WA kalau ada saya ikut. Ada di Instagram juga ada ya promosinya yang Maria PM. Selanjutnya. Nama asli si Keong siapa sih, Lur? Nama asli kamu berapa? Siapa? Andri. Nama saya itu asli itu. No KWKW. Next, Rido Putra. Kapan giveaway kentung? Ntar ya setelah ini ya giveaway kentung. Next, Cindy Aulia 8. Umur berapa lama, Kak? Pacaran sama yang sekarang. Berapa? Dari tanggal bulan berapa? 15 Maret. Berarti 6 bulan 7 bulan ya. Pertanyaan selanjutnya Muhammad Elza. Bang, nama lagu di tato yang apa ya? Itu bang, nama lagu yang di tato Tapal Ngerana. Next, dari Fitri Wulandari 5-10. Bang, saya pang istimewa. Ya. Mantap. Mantul lah. Mantul ini. Mantap betul. Good morning pokoknya. Next, selanjutnya Muhammad Elza Egojis. Muhammad Yusuf Aryawan. Kapan ke Demak, Bang? Bentar. Kalau ada umur, ada waktu, insyaallah main ke sana lah. Sambil silaturahmi ya. Diantar ya. Ayo. Next, dari Al-Hafiz Gigi 8. Di mana kalian bosnya siapa? Gak ada bos ya? Gak ada, semuanya sama rata, setara. Sama semua. Gak ada bos-bosan. Liur di bosan mah. Selanjutnya Rapi Blazer. Umur berapa udah jadi anak pang? 5 dari tahun. 5 tahun. Kalau saya dari kelas 6 SD. Ini kotok oleng. I love you. Mangaru. I love you bantu belas katanya. Selanjutnya Dri. Bang Arul, sapa aku dong. Minta disapa. Yang mana? Ini Dri. Mana? Yang mana? Enderi. Halo Enderi. Halo. Selanjutnya Habib Ramadan. Bang, koper lagu lagi dong. Barang Egi, suka banget lihat kalian berdua nyanyi. Jarang, sekarang jarang gabung ya Egi ya? Iya, soalnya dia sekarang lagi sibuk dari PT Perkambingan ya. PT Perkambingan. Selanjutnya dari FF Elger. Bang, kapan-kapan main ke Prambanan, kita tunggu hadir. Ya ntar kalau ada umur ada waktu pasti main. Jalan-jalan ke Jogja. Sekalian mau jalan-jalan ke Jogja, mau beli itu beli candi. Candil meru. Next, selanjutnya Edico Botnel. Bang Arul punya orang tua apa tidak? Gak punya lah. Jelas punya. Kalau gak punya, dia gak akan bisa keluar. Di mana di bijil nak? Selanjutnya. Bang, kenapa jadi anak pang? Barusan kan udah ya itu. Next, lagi lah. Kang Papido 88. Cara biar pertemanan tetap awet itu gimana sih, Bang? Kita aja yang ngejalaninnya gimana ya? Iya, kita harus jujur. Saling, kalau teman enggak ada duit, kita punya duit. Ya jangan diumpet-umpet misalnya. Itu pasti insyaallah awet. Ya, cukup sekian ya dari kami. Kian hanya maaf bila ada salah kata ya dari kami. Mara FM, bubur sumsum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Mara FM. Awas lupa itu loncengnya, bunyiin ya. Okay. Tuh, kalian semua emang good morning. Iya bebe. Kalau gak ada kalian, kita gak bakal bisa seperti ini ya. Yeah, mohon bebe bantuannya. Iya bye.